lagi bersama aku Levina Vina di channel Levina Vina. Yeay! Nah, teman-teman, hari ini kan hari Minggu, hari libur. Hari yang bersantai-santai ria. Pastinya daripada kita cuma bersantai-santai, hari ini Kak Vina pengen menonton video yang sedikit menantang. Ya bukan sedikit sih, yang menantang teman-teman. Supaya hari Minggu ini tidak begitu-begitu saja. Jadi kita akan coba tantangan yang baru. Ya, jadi kita akan menonton atau reaction bareng-bareng video tentang koror alias horor. Wah, ini bakalan seru banget ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi kita akan mulai. Tapi seperti biasanya, jangan lupa video ini kalian kasih like dulu, subscribe yang belum subscribe, dan lagi-lagi seperti biasanya tekan dulu lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik pastinya dari channel Vina Vina. Oke, oke, oke. Thank you para Vina Team. Oke lah, subscriber Kiowo. Kalau gitu kita langsung aja, let's go. Oke, everyone, mari kita nonton Skui. Yeay, nonton lagi. Di pagi hari yang begitu cerah. Wah, kita lagi ada di mana ini teman-teman? Oh, ternyata di sekolah, lagi SMA kita. Wih, sekolah SMA emang begitu menyenangkan, penuh dengan kenangan. What? Ada pak gurunya ini. Ya, 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 ini pak guru kita. Namanya adalah Aci GameSpot. Right. Berarti guru kita adalah Aci GameSpot, guys. Waduh, asik nih. Nah, ternyata murid-muridnya di sini ada Frost Diamond, Michelle MCL, Mutia, terus ada si Martial, ada Zilensi, ada si Rian. Waduh, baik. Aci, anak-anak, hari ini kita akan challenge game ini. Hah? Game apa nih? Bentar, kita lihat, guys. Wah, waduh, waduh, waduh. Five minutes already. Aduh, horor dong. Gimana nih, mau apa enggak ya? Nah, sekarang giliran Rian ya. Si Rian diberangkatin, waduh. Aduh, tiba-tiba sampai di sebuah ruangan. Iya, terus, ih, kan serem jam 12 malam gitu ya. Widih, si Rian melihat-lihat apa yang akan terjadi. Ada apa di sekitar sini? Aduh, mudah-mudahan ada hantu cantik. Hehehe, jangan kocak. Kalau hantu tetap serem ya kan? Kita akan melihat. Tengok-tengok, intip-intip sedikit. Aduh, aku cukup tegang guys yang reactions guys. Alah-alah. Ya, 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 kita lihat-lihat. Lihat-lihat, terus-terus. Ah, apa itu? Aduh. Kan ternyata emang beneran hantu. Oh, dan aku sampai-sampai tumbang. Sesampainya tumbang. Aduh, kasihan si Rian. Oke, selanjutnya Lensi, giliran kamu ya. Oke guys, si Lensi yang berangkat sekarang. Lagi-lagi jam 12 malam. Terus ini di tempat yang sama kah? Kayak rumah gitu ya? Rumah apa? Rumah sakit? Iya, rumah-rumah. Ini kamar kan? Awalnya kan? Waduh, pak guru kita Aci GameSpot ini ada-ada aja. Aduh, mudah-mudahan gak ketemu yang macam-macam ya teman-teman. Atau hantunya kayak hantu Korea gitu, kayak ganteng gitu kayak. Ya kan, ya kan, ya kan. Aduh, deg-degan, sedikit deg-degan. Ya, aman, 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 aman. Udah jam 2 pagi nih. Oke, aku masih bertahan dan tidak melihat apapun. Berarti aman, Pak Aci GameSpot, pak guru kita. Aman dong, ya kan. Hantunya itu, aduh, langsung pingsan kembali. Aduh, langsung pingsan guys waktu kembali. Selanjutnya ada siapa ini? Martial. Oke, si Martial berikutnya. Hah? Aku pak guru ya, gimana lagi. Oke, sekarang kita lihat si Martial. Lihat-lihat, lihat-lihat ya kan. Aduh, wah, di sana, di sana boneka beruang yang menyeramkan itu, di kasur, di atas kasur, di atas kasur. Oh no, oh no. Oh no, aku tadi melihat penampakan itu tuh kan. Itu. Kenapa si Marcel ini belum sadar juga teman-teman? Parah gaming lah itu dia tuh. Aduh, kayaknya belum bangun bonekanya soalnya. Iya ya, boneka. Yih. Oh no, ada penampakan lagi guys. Tidak. Ya, kita jangan seperti pecundang. Ah, itu dia tuh. Freddy-nya itu lagi. Jam 3. Sekarang jam 4. Ya, sekarang jam 4. Tadi jam 3 udah ada penampakan sekali. Ah, jam 4 ada penampakan lagi. Hilang, terus hilang. Makin banyak, teman-teman. Serem kali, bos. Bos. Ah. Banyak ini punya Martial ini. Dan pingsan. Tidak bertahan setelah beberapa penampakan si Martial tumbang, guys. Mutia udah pingsan duluan. Selanjutnya, sekarang giliran kamu Michelle. Oh, ternyata si Michelle. Oh no, jangan pak, tidak. Malah getokin diri sendiri lalu pingsan. Baiklah, Frost, giliran kamu yang terakhir. Oh, mantep kalau Frost Diamond. Tara, Frost Diamond sudah sampai di sebuah ruangan yang gelap itu lagi. Dan dia melihat-lihat sesuatu. Ya, melempar apa? What? Masih apa guys?
Wah, hantunya itu. Kena bom hantunya. Yeay, akhirnya Prosiamon tidak pingsan dan hidup. Wah, jadi gitu guys, caranya guys. Wah, keren banget nih Prosiamon. Yeay. Ikutan senang juga teman-teman. Emang paling gigi gaming Frost Diamond ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Berikut penilaian terakhir kalian ya. Oh, masih ada penilaian terakhir kah? Nah, ini dia nilainya. Jadi Rian D, Martial B. Wah, Frost Diamond A++ ini sih. Wow. Ini sih paling OP ya. Bukan paling OP, paling bagus nilainya. Keren-keren kan. Aduh, ngakak gaming. Yaudah, sekarang kita di sekolah SMA itu lagi, apakah kita sudah boleh pulang? Bentar guys, ada Mutia. Hai, ada Martial. Lalu ngapain nih si Martial nih? Aku lagi pasang petasan nih, mau main gak? Oh ternyata ini cerita baru ya teman-teman, oke. Wah boleh tuh, nyalain aja, kita seru-seruan bareng. Oke, ternyata Mbak Mutia Safira mau main petasan, asik. Yeay. Yeay, nah, wah, torch ya. Oke, petasannya dinyalakan sekarang. Aduh, apakah meluncur? Apakah meluncur petasannya? Ya, kena si Martial sama si Mutia. Ya ampun, lucu banget nih. Si Martial udah kebuka mulutnya, lalu si Mutia udah pusing tujuh keliling. Mukanya gosong lagi. Aduh, ngakak. Kata si Prosiamon. Wah, Prosiamon sama si Michelle ya ternyata timnya. Aku juga ada petasan nih, mau main juga nggak? Kata si Michelle. Mau main nggak, Frost? Baiklah, Frost giliranmu yang terakhir. Weh, kalau Frost mah mesti menang cuy ya. Kita lihat nih, si Frost Diamond menang atau enggak gitu loh. Nah, yuk, nyalakan dulu petasannya. Dan kabur! Kabur. Set! Wow! Petasannya lah. Di sini ada tim Rian dan tim Lenzi. Apakah berhasil juga petasannya? Yeay, berhasil juga, Gigi. Wah, sayang bagus gak petasannya? Bagus lah, masa enggak? Bagus dong sayang, indah banget ya. Ya harus bilang bagus guys. Kalau enggak bagus bahaya teman-teman ya. Bisa bahaya gaming kalau pacaran itu cuy. Oke, aduh tiba-tiba si Martial bangun. Hah, petasan sudah di mana-mana, kenapa bagus banget? Kalah nih petasan kita nih. Aduh, maaf ya Mbak Mutia. Wah, si Martial punya ide. Oi teman-teman, sini dulu, kata si Martial. Ada apa nih, kenapa kita harus berkumpul? Oke, kita akan berkumpul semuanya. Sudah berkumpul semuanya. Oh ini ada tag yang salah ya, oke. Martial, jadi gini, aku punya ide. Gimana kalau kita ikutan lomba nyalain petasan? Setuju nggak, kata si Martial? Hah, lomba nyalain petasan? Menarik juga, boleh. Hayuklah, ayo kompetisi. Seru. Boleh gimana? Kata Sirian, bagus dong sayang, indah banget ya. Mungkin teksnya salah ya, karena yang ngomong ini adalah Frost Diamond. Setuju nih ya, kata si Martial. Setuju dong bos, siap, let's go. Kata Mutia, wah boleh tuh nyalain aja, kita seru-seruan bareng. Oke siap Mbak Mut. Oke teman-teman, kita setuju untuk membuat lomba petasan akhir tahun. Oke kita mulai ya, kata si Martial. Iya, ayo kita mulai. Beberapa saat kemudian, di depan sekolah, malam-malam. Tewe, semua petasan sudah siap. Bagus-bagus semua, ini petasannya besar-besar. Siapakah yang akan menang? Bersiap. Oke, teman-teman, jadi aturannya siapa yang lemparannya paling jauh itu akan jadi pemenangnya. Oh, berarti harus lempar paling terjauh. Siap. Baiklah, oke siap ya. Ya, siap. Nah, sekarang si Martial dulu nih. Warna hijau petasannya. Nah, nyalain dulu ya kan. Set, boom, shoo. Seberapa jauh? Wah, sangat jauh kah? Oh, di sebelah sana jatuhnya. Oke, berarti di sini. 150 km. Mantap. Lanjut, boleh juga giliran aku ya, kata si Rian. Apakah akan lebih jauh? Kayaknya bakal lebih jauh deh. Nyalain dulu. Pakai korek. Koreknya torch dong. Let's go. Lepaskan. Rudal warna oranye. Mantap. 90 km. Ih kamu kalah dari Martial, sekarang giliran aku dan Mutia. Tim cewek-cewek gak mau kalah. Iya. Nah,
Mari kita nyalakan dua-duanya langsung bersamaan, si Mutia sama si Lenzi. Apakah akan menang? Siapa yang menang? Apakah tim cewek akan lebih menang daripada tim cowok? Wah, dan berapa nilainya? Untuk Mutia 180 km, untuk si Lenzi 210 km. Lebih keren sih daripada cowok-cowoknya ya. Wah, jauh banget. Aku jadi minder deh. Yuk, Frost, bagian kita, kata si Michelle. Ya. Sekarang pasangan ini juga tidak mau kalah. Bukan pasangan ya, teman gitulah guys. Yo, wede, Frost paling keren, cuy. Pasti Frost nih pemenangnya nih kayaknya nih. Lah, Pak gurunya lagi pulang dari sekolah. Alamat. Kayaknya bakalan kena Pak guru kita. Tidak. Hah? Oh, enggak. Pak guru kita mendengar. Ada bunyi apa? Kenapa kok dado-dado? Ah, teman, sungguhan. Goseng Pak guru kita, guys. Tidak. Ayo lu dikejar Pak guru kita. Gua hukum ya, gua hukum ngerjain PR 100 kali diulang-ulang. Aduh. Pusing mah kalau gitu mah. Lucu banget. Aduh, lucu banget, guys. Sudah habis. Ya, tidak boleh memakai petasan ya, teman-teman ya. Tidak boleh memakai petasan, ini cuma hiburan semata. Alright. Yap, teman-teman, jadi itulah dia kisah animasi dari Marshall hari ini lagi. Dan itu benar-benar ngehibur banget karena lucu beneran ya. Oke, thank you banget buat Marshall lagi-lagi. Soalnya aku emang penasaran untuk yang episode ini, jadi aku reaction juga gitu. Nah, jangan lupa video ini kalian kasih like juga, subscribe yang belum subscribe, dan lagi-lagi dibagikan ke teman-teman kalian supaya tetap makin terhibur bersama-sama. Alright, terima kasih juga buat Marshall Animation. Bertemu lagi bersama aku, Lemina, di video yang akan datang. Bye-bye, see ya. Terima kasih.